Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah hari ini kita live-nya bertiga nih. Jarang-jarang kan kalian nonton live milenia tuh bertiga orang nih kayak gini ya. Nanti kita perkenalan dulu satu persatu. Buat yang udah nonton stay tune terus ya, karena nanti akan ada promo-promo menarik dan info untuk kalian juga ya. Stay tune terus, nanti kita di sini insya Allah sampai jam 1 siang ya. Oke, stay tune terus ya. Kedengaran ini suaraku. Ini jauh mas, jadi kita harus teriak. Deketin ya. Suaranya kedengeran gak suaranya yang lagi nonton? Boleh ya sambil di komen-komen biar kita juga tahu suara kita kedengeran gak. Coba aku dengar dari bawah ya. Halo yang baru gabung, boleh ya sambil di tap lock-nya juga ya. Kita infoin di bawahnya ke duluan. Oke, kita perkenalan lagi. Oke, sambil nungguin yang lainnya buat nonton ya. Sambil ditungguin juga, sambil kalian juga di tap lock sebanyak-banyaknya ya. Nanti kita akan ada apa? Giveaway ya. Kita akan ada giveaway. Yuk stay tune terus. Halo yang bergabung. Kita gak bisa, apa nih namanya? Kalau itu iya, kita gak bisa web-web satu-satu nih karena kita jauh ya. Halo semuanya. Yang mau bertanya juga boleh langsung tulis di komentar aja ya. Ini temanya tuh menarik banget. Masuk sih ya, karena bulan itu bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan ya. Kalian pasti gimana nih, ada yang puasanya udah bolong belum gitu kan? Pasti cewek-cewek ada yang bolong juga nih puasanya. Semangat terus buat kalian puasanya ya. Kalau nggak salah udah satu minggu nih kita puasa. Semangat terus sampai hari kemenangan tiba ya. Nah di sini kita akan review produk-produk hijab nih. Ini juga termasuk salah satu new items kita. Kita punya hijab koleksi dari milenia ya. Nah sebelum itu aku akan perkenalan dulu nih ya. Halo dari Kak Fadilah yang udah komen ya. Kita akan perkenalan dulu satu persatu. Mulai dari yang pakai baju pink nih. Ayo Kak kenalin dulu Kak. Halo teman-teman milenial, perkenalkan saya Naila. Nah terus yang sebelah aku ini pakai baju putih. Aku Kamel. Ya, jadi di sini ada Kak Naila dan aku Isma di sini namanya. Dan di sini ada Kak Kamel ya. Kalian boleh nih sapa-sapa dulu nih kakak-kakak kita. Kalau mungkin yang sering nonton live pasti udah kenal ya sama aku ya. Nah, di sini tuh kita bawa roster baru. Ya, tadi udah perkenalan nih namanya Kak Naila sama Kak Kamelia ya.
gitu. Yang tanya, yang mau tanya-tanya boleh langsung tulis di komentar aja. Temanya kali ini tuh Raya Collection dan Milenia Hijab, ya gitu. Banyak banget nih koleksi-koleksi hijab yang akan kita launching bulan ini ya. Dalam dua minggu ini kita akan launching produk hijab. Yuk langsung diserbu buat kalian yang susah cari hijab buat Idul Fitri. Ya, jangan lupa langsung di check out nanti. Halo dari Kak Dinar ya. Nah, di sini kita yang pertama kita langsung aja ya. Infoin giveaway. Dan siapa nih yang mau? Ya, nanti di sini aku akan infoin giveaway dulu untuk kalian yang menanti giveaway-nya. Nah, yang giveaway yang satu kan diumumin tanggal 5. Itu kan surat kita. Nah, di sini tuh giveaway-nya apa aja? Nah, untuk giveaway-nya kita kemarin udah bikin di story ya, di story Milenia. Jadi untuk satu pemenang nanti akan diumumin, yang pertanyaannya itu menarik ya, nanti akan diumumin sama Kanur Isma. Ya, nanti kita akan pilih satu orang yang udah yang pemenang giveaway-nya, yaitu yang pertanyaannya paling menarik ya. Yang kemarin kita udah ada di story kita, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang paling menarik pertanyaannya itu dia yang nanti dapat giveaway. Hadiahnya beli apa? Hadiahnya beli apa? Beli hijab. Oke, jadi nanti totalnya berapa orang? Dua. Totalnya ada 2 orang pemenang giveaway. Nanti hadiahnya itu free hijab ya. Nah, ini yang kita pakai nih, hijabnya salah satu hijab polos yang akan Milenia jual. Oke, sudah launching di Shopee ternyata guys, langsung aja di order ya. Di website juga ya. Oke, udah banyak yang nanya juga nih Kak. Ya, ada yang nanya nih, sorry nih ya, ada kita Kadinar. Boleh ya langsung ditanya-tanya aja dulu. Kadinar, apa ada produk couple family Kak di Milenia? Belum ya, untuk couple family kita belum ada. Kita baru keluarin ini aja hijab ya. Jadi stay tune terus ya di Shopee kita gitu. Dari Kak Fadilah Kak. Dari Kak Fadilah. Kak, hijabnya ini produksi sendiri Kak? Dari hijabnya kita alhamdulillah sudah produksi sendiri ya. Tuh, jadi kualitasnya juga udah terjamin ya. Bahannya, apalagi dari bahannya ini berbeda banget dengan toko-toko lainnya, karena dia tuh kita pilihnya bahan-bahan yang premium. Finishing gitu. Nanti kita review nih, salah satunya nih ada warna dusty. Aku pakai yang muka, terus di sini pakai yang blue denim. Nanti kita akan perkenalkan nih hijabnya satu-satu ya. Gitu. Terus apa lagi? Oke, maaf ya ini aku bawa contekan guys. Nah, di sini tadi udah aku info. Nanti kita akan umumkan pemenangnya itu sebelum live kita berakhir ya. Nanti 2 orang dapat free hijab. Nah, untuk satu orangnya itu kita pilih dari pertanyaan paling menarik. Nah, ini kita udah ada nih yang jawab beberapa orang. Ada yang udah nanya. Ada yang udah nanya beberapa orang ya. Yang pertama di sini ada yang nanya, ada berapa model dan motif hijab, bahannya apa, bus ada berapa warna dan bisa untuk busui katanya gitu. Gimana nih, ada berapa model hijab nih kira-kira dari Kak Naila? Untuk saat ini sih kita ada 2 model ya, 2 model hijab, tapi modelnya square sama pasmina. Tapi kita punya motif polos sama yang motif ya, tapi itu launchingnya nggak berbarengan di hari yang sama. Yang untuk hari pertama ini kita akan keluar yang square polos. Ya, jadi di sini kita keluarin yang polos dulu, yang motif nanti tahan dulu jarinya buat check out ya. Terus yang ada lagi yang nanya gini, apa yang menginspirasi Milenia untuk produksi hijab, apa suka dukanya? Kayaknya kini kita kecurhat gitu sih ya kalau nanya suka duka. Gimana nih dari Kak Amelia?
kenapa milenial akhirnya produksi hijab itu karena ada saran dari internal maupun dari customer-customer gitu. Karena kan seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini mayoritas muslim, terus sekarang juga lagi Ramadan, jadi kenapa enggak milenial menyediakan produk yang bisa dicari oleh orang banyak dan juga bisa membantu memenuhi kebutuhan dari teman-teman muslim semua di Indonesia gitu. Jadi itu ya, pertanyaannya sudah terjawab ada dua orang. Nah, ada juga yang jawab apa yang membedakan hijab milenial dari yang lain? Apa nih? Mungkin ada yang mau jawab nih dari Kak Naila ya. Nah, yang membedakan hijab dari milenial dari yang lain itu pertama mungkin kalian udah sering juga belanja di milenial ya. Kalau buat teman-teman yang udah sering belanja di milenial tahu kualitas produk milenial seperti apa, yang bahkan defect sedikit pun kita nggak lolosin gitu, jadi masuknya ke defect. Nah, untuk dari bedanya dari segi bahan yang kita gunakan, terus dari jahit tepi finishingnya adalah sekat sama finishing yang jahit tepi, tapi jahit tepinya nggak yang sembarangan, jahit tepi yang nggak rapi gitu. Itu sih keunggulannya dari milenial ya. Jadi kita pastikan semuanya rapi jahitannya juga ya, kayak gitu. Nah, terus ada juga yang nanya nih, aduh yang nanyanya lumayan banyak, tapi ini aku baca beberapa aja ya. Milenial nggak keluarin gamis edisi Idul Fitri? Wah, ada yang nanyain gamis aja nih. Gimana nih Kak Mel, kita ada gamis nggak Kak? Nah, buat Ramadan kali ini belum ada nih Kak Isma, tapi mungkin di nextnya kita akan adain. Jadi terus stay tune sama Milenia ya. Stay tune nih yang lagi cari-cari gamis ya. Buat yang couple keluarga juga, tadi biasanya kan gamis suka ada yang couple keluarga gitu kan. Stay tune terus ya, nanti kita doain terus supaya kita bisa launching produk-produk muslimah juga. Nah, terus ada juga yang nanya nih, bahan hijabnya adem nggak waktu dipakai? Apakah nerawang? Coba kita langsung di review aja dari Kak Naila. Oke nih, langsung kita review ya. Ada yang nanya katanya nerawang nggak katanya. Kayak ini langsung aku review ya. Ini hijab yang hari ini launching di Milenia. Kalian bisa lihat nih jahit tepinya sangat rapi seperti ini tuh. Nah, kalau misalkan digunakan itu dia nggak nerawang. Ini aku pakai juga motifnya sama ya, modelnya sama. Nah, pas dipakai itu dia nggak nerawang, nggak tipis. Nah, belakangnya juga nggak transparan ya. Kecuali kalau misalkan kalian pakai warnanya putih. Mungkin kalau pakai warna putih, sebentar. Iya. Kalau warna putih itu dia kan nggak ada warna dasar ya. Jadi dia benar-benar polosan putih. Jadi harus pakai inner ninja gitu, ciput ninja. Jadi biar nggak transparan ya ke leher. Tapi kalau misalkan yang selain warna putih, ini tuh masih aman buat digunain sama kalian yang benar-benar pakai hijab, jadi nggak transparan tuh. Ya, itu dia apa ya namanya? Gambaran untuk bahan dari hijab yang kita produksi. Jadi memang nggak nerawang ya Kak, gitu. Dan ini juga bahannya adem banget kalau dipakai. Ini kita semua pakai produksi milenial, gimana nih? Coba Kak Kamil, nyaman nggak pakainya? Nyaman banget, soalnya sebenarnya kalau kita yang berhijab pasti nyarinya produk yang gampang dibentuk gitu. Iya betul, nggak keletat-keletat gitu ya. Produk-produk milenial ini karena sarannya adalah termasuk dari internal juga gitu. Kadang kitanya juga nih yang banyak ikut andil dalam pemilihan bahan supaya bisa pakainya tuh lebih nyaman gitu. Makanya kenapa kita yakin kerudung ini tuh nyaman? Karena kita sendiri yang ikut andil dalam pemilihan bahannya. Karena kan kita juga berhijab nih, jadi sehari-hari kita tahu mana yang nyaman, mana yang enggak. Nah. Dan hijab ini tuh nyaman banget, gitu. Enggak susah dia tuh. Enggak disetrika ya Kak ya? Iya, ini enggak disetrika loh. Jadi ini tuh langsung tegak. Iya. Kan biasanya kan ini harus ditiup gitu kan. Kalau ini enggak meletot-meletot, dia tuh langsung ngebentuk gitu. Ya, jadi nanti kalian lebih cantik lagi. Sorry nih, tadi Kak Fadila baru kita jawab, produksi hijabnya cuma selama bulan Ramadan aja enggak Kak? Gimana nih dari Kak Naila? Untuk kali ini mungkin selama Ramadan dulu ya Kak, tapi nextnya kita akan semoga milenial bisa produksi lebih banyak, lebih panjang gitu ya waktunya, dan bisa nambah yang lain juga. Ya, kalau untuk saat ini produksinya terbatas. Iya, jadi buat teman-teman nih buruan di check out nih buat kerudung yang udah launching ya, karena stoknya terbatas.
mungkin kita akan produksi lagi, tapi itu belum tentu ya, waktunya ya. Ada promo juga ya Kak Isma ya, buat launching pertama ini nih. Kita ada promo loh, khusus hijab ya, ini khususnya. Promo milenial hijab ini yaitu 25 pembeli pertama minimal belanjanya 75.000 free dapat bros cantik nih, cantik kayak yang jualnya ya. Nah jadi 25 orang pembeli pertama minimal belanjanya 75.000 nanti kalian dapat free bros cantik seperti ini ya. Kita banyak juga koleksi bros lainnya. Tuh ya, yuk langsung di check out aja, sudah launching di Shopee kita untuk produk hijabnya. Ya. Jangan sampai ketinggalan, ini bagus banget. Oh, ada yang ini juga nih ngasih saran ternyata dari Kak Dinar Suci, Suci Trafauzi. Menurut aku agak nerawang enggak apa-apa, karena kan biar enggak panas plus nyaman, tegak di dahi, pemakaiannya dilipat jadi enggak nerawang. Emang dilipat ya? Gimana nih kira-kira? Betul kok, karena kan kita pakai hijab kalau terlalu tebel juga kan agak nggak nyaman kan, karena kan jadinya nggak masuk udaranya gitu. Jadi menurutku ini kerudung yang milenial punya ini nggak terlalu tebel tapi juga nggak yang sampai tipis banget gitu. Jadi standar, mungkin teman-teman yang khawatir gitu ya, tetap khawatir ya bisa pakai ciput ninja ya, aku saranin pakai ciput ninja. Tapi kalau menurut aku ini sih nggak menerawang, nggak apa, cukup gitu walaupun nggak pakai inner. Nah itu dia beberapa pembahasan tentang hijab ya. Nah di sini kita nggak hanya cuma ngebahas hijab nih, ternyata selain hijab kita juga ada produk-produk new arrival lainnya. Ada sweater yang dipakai Kak Naila, termasuknya ini salah satu new arrival kita. Dan di sini ada celana culotte yang dipakai oleh Kak Kamelia, termasuk juga salah satu new arrival kita. Oke langsung aja kita review produknya ya. Oke, langsung aja dari Kak, siapa dulu nih yang mau review? Ayo. Oh, ada yang nanya dulu, hijab yang motif ada enggak? Ada dong. Hijab motif ada dong, Kak. Kita enggak tampilin sih ya, itu. Ada, tapi nanti ya launching-nya. Rahasia ya. Stay tune terus. Oke, selain hijab kita langsung aja review sweater unisex ya. Salah satu new arrival ya. Kita punya sweater polos. Alternatif ya. Nah, ini ada sweater dari brand alternatif. Untuk brandnya ini dia dicoret ya, buat temen-temen nih. Brandnya dicoret tuh seperti ini. Nah, untuk detail bahannya, bahannya tuh sangat lembut banget seperti ini. Tuh, bagian dalamnya itu dia pleats ya, jadi katun pleats. Tuh, bahannya seperti ini, sangat lembut. Dan ini tuh salah satu bestseller juga, udah launching di Shopee, udah banyak yang order juga. Ini ada warna marun, warna dark grey seperti ini. Ini warna royal blue. Nah, yang aku pakai ini warna pink ya. Ini warna pinknya. Pinknya tuh baby pink. Pinknya tuh baby pink ya. Enggak pink mencereng gitu. Soft, warnanya soft. Banyak pilihan warnanya juga ya kayaknya ya. Boleh langsung, ini kita sudah jual di Shopee. Langsung ada kalian 10 warna. Iya, ada 10 warna, banyak banget. Udah banyak laku loh, karena memang ini termasuk salah satu best seller sih nantinya ya. Karena ini bagus banget sweaternya. Kalian nanti bisa pilih warna sesuai kalian mau ya. Gimana nih, Kak Ayla, nyaman gak pakainya? Nyaman sih, kalau menurut aku ini aku pakai ukuran L ya. Biasanya kalau sweater itu aku pakai ukuran XL. Karena yang alternatif ini emang ukurannya cukup besar sih kalau menurut aku. Even ukuran M pun aku masih cukup karena aku maunya yang oversize, yang agak gombrong, jadi aku ambil ukuran L. Iya betul, jadi memang ini kalian nanti kalau misalkan mau beli size-nya turun ya. Turun gitu sih, turun satu tingkat gitu ya. Oke, selain ada new arrival sweater yang dipakai Kak Naila, kita juga ada celana nih buat kalian yang cari celana culotte. Kita punya loh dari brand Anko. Oke, Kak Kamelia langsung aja di review. Nah, teman-teman, aku reviewin buat celana Anko culotte-nya. Ini aku nggak bisa kasih lihat sampai bawah, tapi ini Anko-nya itu nggak yang straight lurus gitu ya, teman-teman. Jadi bawahnya agak apa? Ada flare-nya gitu, agak apa ya tuh?
ada bentuk melebar di bagian bawahnya sedikit. Jadi nggak yang straight lurus, tapi ini bagus banget. Terus bagian depannya dia ada kantong. Lalu di bagian pinggangnya ini seperti ini tuh. Jadi kayak ada ruffle-nya dan ada bahan lebihnya. Jadi kalau misalkan diikat gitu lucu gitu tuh, ada motif ininya. Nah, terus dia ada beberapa warna. Kita cuma bawa beberapa sih. Cuma, tapi hari ini kita cuma bawa beberapa motif aja nih. Ada yang aku pakai, terus ada yang ini dan yang warna ini. Nah, terus bahannya ini dia dari rayon. Jadi cukup bahannya cukup jatuh gitu. Terus enggak gampang lecek juga. Dan ini kalau misalkan teman-teman gosok juga mungkin akan terlihatnya nggak yang mulus banget ya teman-teman, karena dia bahannya kayak ada teksturnya gitu. Nah gitu, terus adem nggak kak dipakainya kak? Ini dipakainya adem karena nggak terlalu tebal, tapi juga nggak tipis ya teman-teman, bahkan nggak nerawang sama sekali gitu. Jadi nyaman banget dipakainya gitu. Kak, ada Kak Ica nih nanya apa itu culotte. Culotte itu celana yang bawahnya enggak, dari atas sampai bawah tuh lebar ya, gitu sih, Kak. Ya, jadi dia enggak membentuk kaki ya. Lengan outfit workout Kak Ica. Workout aku. Nah, ya, celana culotte ini biasanya dipakai sama teman-teman yang muslim maupun non-muslim, karena memang celana culotte ini bisa dipakai di acara formal, santai, dan juga nyaman gitu. Dan untuk muslimah plusnya adalah ini nggak membentuk kaki gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak memakai celana yang iya nggak memakai celana-celana yang ini, celana-celana yang apa lepas di badan, culotte ini cocok banget buat teman-teman muslim yang peduli akan keketatan pakaian yang teman-teman pakai. Berapa kak harganya kak? Langsung. Ini harganya. Bentar ya. Ini harganya cuma 65.000 nih teman-teman. Di Shopee. Murah. Jadi teman-teman ya harus langsung check out ya sebelum kehabisan. 65 ya Kak Ica, katanya ini langganan dia nih, toko kita nih. Thank you Kak Ica. Oke, itu ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain lagi tentang culottenya boleh komen aja. Yang polos enggak ada. Kalau model ANKL yang ini dari Kak Fadila semuanya motif ya. Kita enggak ada yang polos kalau untuk yang sekarang nih yang new arrival. Ya, stay tune terus. Nanti kita launching yang polos-polosnya. Terus ada culotte scuba polos enggak dari Kak Dina? Yang isi teh apa sih? Itu culotte polos bukan sih scuba. Bukan. Iya. Untuk scuba dari Kak Dina kita belum ada ya. Stay tune terus ya. Nanti Kakak bisa lihat juga promo-promo atau ada barang baru juga. Ya, jadi yang ini tadi Kak Fadila tadi udah aku jawab bahwa celana culotte yang dipakai Kak Camelia ini semuanya motif. Ya kan? Iya, motif, enggak ada yang polos ya untuk celana culotte. Nah, untuk habis. Oke, itu motifnya item merah, enggak nerawang kan? Enggak, semua enggak nerawang. Semua enggak nerawang sih, Kak. Ini yang dipakai model nih Kak Camelia loh, langsung modelnya dia. Size 4. Boleh diinfo Kak BBTW-nya? Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh, tangan aku sama sekali enggak tembus pandang kan. Karena memang bahannya enggak menerawang, Kak. Terus ini yang aku pakai size-nya size 4. Paling kecil sih. Untuk mungkin teman-teman yang punya BB enggak beda jauh dari aku, BB-nya 46, tingginya 160, masih cukup di size 4. Gitu. Bagus sih buat orang yang tinggi tapi nya kurus. Iya. Oke. Lanjut ya, untuk sweater dari Kak Naila sudah di-review. Nah, terus culotte sudah di-review juga oleh Kak Mel. Nah, sekarang ini aku pakai kemeja nih. Aku sekarang pakai kemeja. Oh, ada yang nanya lagi Kak Mel, bahannya apa katanya culottenya? Bahannya rayon. Culottenya bahannya rayon ya.
bahannya rayon Kak Dinar ya, jadi dia nggak panas. Ini aku akan cek. Aku akan bantu cek kan bahannya. Iya rayon. Betul, bahannya rayon. Bahannya rayon, makanya dia kayak ada teksturnya gitu ya Kak. Nah oke, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, sudah direview juga ya. Terus kita juga, aku mau langsung review kemeja nih, kemeja ya kalian. Tadi aja sekalian. Nih aku review kemeja yang aku pakai, mungkin kalian salpok. Nih aku sekarang pakai kemeja dari brand H&M nih, aku punya, ini cocok banget kemejanya buat kalian ke kantor-kantor gitu sih ya. Ini aku pakainya yang motif. Kalau di Shopee ini motifnya cream paisley ya. Ini motifnya cream paisley. Terus ternyata di sini juga aku ada yang polosnya nih. Nih ya, bahannya tuh dia polyester. Ya, dari brand H&M. Nah, ini yang polos warna blue. Cocok banget buat ke kantor-kantor gitu buat kalian. Ini juga cocok banget buat kalian yang pakai hijab karena memang ini tuh didesainnya seperti ini untuk bagian lengannya. Jadi terlihatnya rapih ya. Di sini dia bagian lengannya ada dua kancing seperti ini. Ini motifnya juga bagus nih. Kayak apa ya motifnya? Batik gitu sih ya. Tuh, seperti ini ya. Kalian bisa lihat bagus banget kalau misalkan dipakai. Terus di sini dia full bottoms ya. Dia full bottoms, terus kancingnya ini tersembunyi seperti ini. Tuh. Ya, buat kalian yang mau kemejanya boleh langsung cek di Shopee. Kalau misalkan kalian gak nemu nih Kak, mau lihat dong kemeja yang tadi di review misal gitu ya. Nanti kita kirimkan linknya gitu ya. Ini harganya murah banget. Lagi ada promo juga ya? Iya. Beli 3 diskon 10% ya. Ini juga kita lagi ada promo, coba langsung dicek-cek aja di Shopee ya. Nih kemeja H&M yang motif dan yang polosnya juga. Ini juga lagi ada promo diskon sih. Ya, lagi ada promo diskon. Ada yang nanya dari Kak Dinar, aku suka banget kemeja polos. Ini Kak, yang warna blue ya. Sebenarnya ini punya banyak banget sih warnanya, cuma ada beberapa warna yang udah sold out. Ini aku bawa yang beberapa aja nih. Kemejanya cantik motifnya. Iya Kak, cantik banget tuh Kak. Apalagi dipakai sama aku. Nih, motifnya cantik ya tuh. Bisa lihat nih aku zoom ya tuh. Dia motifnya seperti batik gitu tapi enggak terlalu rame dan enggak norak ya. Yuk langsung aja dipesan. Ya langsung Mbak Singgung. Langsung aja dipesan ya buat kalian yang enggak, aku enggak single ya. Ini langsung aja dipesan kemejanya nih, bagus banget tuh. Oke, kalian bebas nih setelah aku review kemeja. Terus Kak Naila tadi review sweater, Kak Kamil juga tadi di review enggak bajunya. Kak Kamil juga ternyata lagi pakai baju produksi produk milenial dari brand apa sih? Express ya. Esprit ya. Kak Kamil juga lagi pakai kemeja dari brand Esprit, tadi udah di review juga sama kulotnya ya. Yuk buat kalian yang berminat boleh langsung check out di Shopee. Nah, itu dia kita udah review beberapa ya. Udah review beberapa produk milenial. Yang kalian ada yang mau nanya-nanya juga boleh ya. Kemeja yang diskon yang mana aja dan Kak Virginia Ina. Kemeja yang diskon dari Kak Virgin ya. Ini yang lagi di review juga lagi diskon ya Kak di Shopee. Jadi Kakak langsung cek aja ke toko kita millennia_id atau millennia_fashion di Shopee-nya. Nah, kalau misalkan Kakak bingung nih buat cari produknya, scroll produknya yang mana, Kakak boleh chat langsung ke CS Shopee kita ya. Misal, Kak, mana nih kemeja yang diskon tadi yang ada di live di IG gitu. Nanti sama admin kita akan disaranin produknya gitu. Jadi Kakak bisa langsung klik aja mana yang lagi promo gitu. Iya, ya. Nah, kita juga ada live setiap hari. Di live setiap hari itu kita live Shopee setiap hari. Setiap pagi jam 9 sampai jam 11 dan ada lagi di siang jam 1 sampai jam 3 ya Kak Isma. Nah, untuk live itu harganya benar-benar harga sale. Jadi buat temen-temen nih yang cari kemeja polos atau yang cari blazer, yang cari celana-celana, boleh banget tuh tonton live milenial. Jadi kalian bisa dapat harga lagi sale gitu. Gitu ya. Terus ada lagi nih beberapa apa nih?
info promo. Kita juga ada info promo tuh yang tadi nanya ini siapa Kak, siapa Kak Virginia Ina nih. Kita lagi ada promo nih Kak. Boleh Kak Amelia disebutkan promo apa aja yang sedang kita Oke, jadi di Shopee Milenia ini lagi ada promo, ada Fortune Box. Fortune Box tuh nanti dijelaskan oleh Kaneli ya. Terus juga ada Big Ramadan Sale. Untuk Big Ramadan Sale ini diskon mulai hari ini sudah mulai sampai tanggal 11 Mei. Jadi teman-teman langsung cek aja di Shopee kita, diskonnya sampai 50% loh teman-teman. Jadi langsung cek Shopee-nya ya. Terus juga ada promo untuk boxer yang merek Puma. Ini boxer pria, untuk beli 6 piece dapat dapat goodie bag eksklusif dari Milenia. Nah, ini dia goodie bag-nya. Jadi ini dalamnya Pak Puma 6 piece ya. Nah, untuk yang di Shopee itu banyak banget yang nanya 6 piece itu yang tertera harganya udah 6 piece. Nah, itu bukan ya. Yang di Shopee itu harganya hanya 1 piece. Jadi nanti beli 6 piece free tas Pumanya. Ini original tuh, kalian bisa lihat ya. Seperti ini nanti. Terus juga itu buat teman-teman yang mau harganya lebih murah lagi dari harga di toko Shopee, teman-teman harus pantengin Miles. Atau kalau teman-teman udah biasa nonton Miles pasti tahu Miles itu apa. Jadi kalau teman-teman yang mungkin baru join nih sama Milenia, jadi Miles itu adalah Milenia Live Shopping yang ada setiap hari Senin sampai Sabtu. Jamnya teman-teman bisa pantengin aja di IG kita dan di Shopee kita. Minggu ada juga nih Kak, live-nya 1 jam ya. Iya, terkadang kita minggu ada gitu. Apalagi minggu ini lagi ada juga. Jadi teman-teman stay tune ya. Iya, kalau mau tahu lebih lanjut boleh follow toko kita, nanti ada notifikasi. Terus juga pastinya ada voucher ikuti toko buat teman-teman yang belum join sama Milenia. Jadi langsung klik ikuti di Shopee, jadi teman-teman bisa dapetin vouchernya. Juga buat teman-teman yang udah follow kita nih, kita punya voucher toko. Jadi teman-teman langsung cek aja di toko Shopee ya. Dan kita juga Milenia ini juga punya layanan COD buat teman-teman yang mungkin agak kesulitan untuk ke ATM atau nggak punya mBanking, boleh pakai COD. Terus juga kita lagi ada gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Jadi teman-teman banyak banget fasilitas dari Milenia atau promo-promo dari Milenia yang teman-teman bisa pakai secepatnya, oke teman-teman. Nah, untuk Fortune Box-nya boleh dijelaskan Kak Nelly? Untuk Fortune Box-nya itu kita ada promo sweatshirt dari brand Old Navy di Shopee. Nah, untuk listingannya itu dia khusus ya. Sebentar aku coba cek dulu ya listingannya. Oke, kita akan cek listingan yang tentang Fortune Box ini. Nah, sambil nunggu Kaneli lihat untuk produknya ini, sekedar info buat kalian nih, di belakang aku juga banyak banget koleksi-koleksi kemeja ya. Mulai dari kemeja kotak-kotak, ada kemeja polos ya. Pokoknya ini semua cocok untuk kalian yang berhijab. Ya nih, di belakang aku banyak banget nih kemeja kotak-kotak. Terus ada juga kemeja polo seperti ini. Kita juga punya kemeja floral. Iya, blus, sorry. Ini kita punya blus floral. Ya, banyak banget nih di belakang aku ya. Buat kalian yang mau cari kemeja, langsung cek di Shopee. Oke, Kanela sudah menemukan listingannya. Nah, untuk Fortune Box ini kita ada mystery box nih di Shopee listingannya. Nih kalian boleh cek ya. Harganya ini cuma 65.000 aja, sweatshirt All Navy dari size terkecil sampai size terbesar ya. Nah, untuk variannya gimana? Dikirim warnanya gimana nih, teman-teman? Nah, untuk warnanya itu dikirimnya random, tapi kalian boleh pilih ukuran. Iya. Kalau misalkan kalian beli satu piece, harganya 73.000 ya. Sekarang lagi ada promo, harganya dari harga 85.000 sekarang cuma 73.000 aja. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen yang pilih varian boleh banget. Dan itu juga ada diskon 10% ya. Iya. Nah, ada diskon 10% kalau misalkan kalian beli 3 piece. Nah, kalau yang mystery box ini, yang Fortune Box, kalian bisa dapat harga lebih murah lagi tapi untuk warnanya random. Ya, itu untuk Fortune Box. Ya, itu ya tadi dijelaskan untuk mystery box ya. Kalau kalian bingung Fortune Box itu apa,
mystery box, tapi ini mystery boxnya nggak kaleng-kaleng loh, langsung dari brand Old Navy gitu ya. Ini kita mau review. Oke ya, ada yang nanya dari Kak Dinar, store-nya di mana kak? Boleh Kak Amelia dijawab ya. Untuk saat ini kita belum ada store offline ya teman-teman. Jadi teman-teman belum bisa nih kalau datang langsung ke Milenia untuk belanja produk Milenia. Karena kita saat ini hanya ada online aja. Jadi teman-teman boleh ordernya di Shopee atau di web kita. Atau misalkan teman-teman bingung itu boleh chat juga di WA kita atau di DM Instagram. Nah itu dia ya, jadi kita belum ada store-nya nih kak. Kalau kita baru-baru ada online store-nya aja. Oke, ada yang mau nanya boleh langsung tulis-tulis di komentar aja ya. Kalau nggak ada kita akan lanjut nih. Mungkin kalian bingung ya kok kita bertiga tapi di belakangnya ada baju gitu. Nah ternyata baju-baju ini kita akan review nih ya. Yang sweatshirt baru masuk ke Fortune Box nggak? Nggak dong. Nggak ya. Dari Kak Fadila nggak masuk ya karena yang sebenarnya masuk Fortune Box juga itu bagus-bagus sih bahannya ya. Nggak beda jauh sama yang baru, yang ini. Itu Old Navy yang keluaran baru semua masuk Fortune Box ya kak? Semuanya masuk Fortune Box untuk Old Navy. Kalau yang ini kan beda, bukan dari brand Old Navy. Ya gitu. Oke kita lanjut aja nih di sini. Nih kita punya kemeja kotak-kotak juga. Nah ini dia kita punya kemeja kotak-kotak nih. Jadi ini cocok juga buat yang berhijab ya. Tuh dia lengan panjang seperti ini ya. Bahannya tuh adem-adem semua. Dari bahan dari brand Express. Dan ini dari brand GU. Dari brand GU ya. Seperti ini tuh. Selain kemeja kotak-kotak juga kita ada blus. Nah ini dia kita juga punya blus floral. Motifnya floral nih buat cewek-cewek. Buat cewek-cewek yang feminim. Nih. Nih, cocok nih buat hari raya. Nih, blus-blus motifnya floral. Kalian bisa langsung cek di Shopee kita. Terus ini juga ada nih motif floral lainnya seperti ini tuh. Ini yang aku bawa kebetulan size kecil semua XS bisa untuk BB 46. Kerudung polosnya bisa ya? Di koleksi terbaru Milenia. Kak Dina, suka yang kotak-kotak black white, Kak? Boleh. Nanti jelasin lebih detail kali ya. Yuk. Boleh langsung di buy buy. Nah ya? Ini dari brand Express. Buat Kak Dinar kalau mau langsung CO di Shopee boleh. Kalau misalkan belum tahu link produknya, nyarinya Kak Dinar boleh chat aja ke CS kita di Shopee ya. Nah untuk bahannya tuh dia bahan dari sebentar. Bahannya 100% rayon ya. Nah untuk brandnya ini dicoret, tapi dicoretnya nggak terlalu ketara banget. Jadi buat teman-teman nih, buat kado pun ini masih bisa ya, masih oke. Karena brandnya nggak dirobek gitu, cuma dicoret gitu aja. Nah dia ada kantongnya di bagian depan, dua. Ini untuk bagian polos, bagian belakangnya dia polos. Ada size apa aja kak? Untuk kanaf Feza. Karena Feja ada size apa aja katanya kak? Ini XS sampai XXL. Sampai XXL paling besar. Ini XS-nya aja udah besar loh kak. Di BB60 muat nih XS. Karena ini dia modelnya boyfriend gitu ya. Nih, Kak Nagisa. Ya, buat Kak Nafisa, size-nya tuh kalau nggak salah XXL. Ya, boleh langsung cek di Shopee kita. Kakak langsung search aja produk ke meja ya. Gitu. Nah, itu dia kemejanya sudah di-review ya. Terus ada lagi tadi selain blus floral yang buat hari raya nih, kita juga ada apa nih? Kemeja tutul-tutul. Nah selain motif bunga-bunga, mungkin ada teman-teman yang suka motif leopard nih. Ada ini yang warna green tutul. Dan juga ada yang black tutul gitu.
Nah, yang motif tutul ini sekarang lagi in lagi nih ya, karena Anya Geraldine pakai motif tutul-tutul di Ramadan. Teman-teman mungkin nge-follow juga tahu nih. Nah, jadi yang tutul-tutul ini di Millenia juga ada. Ini bahannya cukup tebal buat teman-teman yang berhijab, nggak usah ragu. Tapi memang tangannya dia 7/8. Terus juga bahannya agak stretch ya. Jadi teman-teman kalau pakai ini nggak perlu takut sesak gitu kalau terlalu kecil. Ini teman-teman cukup pakai yang pas aja karena dia bahannya stretch gitu. Ini dari New York and Company ya teman-teman tuh. Harganya ini cuma 89.500 teman-teman. Ini bisa teman-teman pakai buat acara-acara semi formal, ke kantor, meeting dan lain-lain. Gitu. Yuk, dari Kak Dinar lengkap banget size-nya dijadiin outer, kece banget. Ya, langsung OTW Shopee dari Kanavisa. Yuk, langsung OTW Shopee semuanya ya. Salah satunya produk hijab, yuk langsung diserbu aja ya. Nah, selain ada yang kotak, yang floral, sama ada yang motif tutul, kita juga punya yang polos. Polosnya. Ayo Kak Naila, kita lihat. Nah, untuk yang polosnya ini aku ada dari brand Talbot. Untuk bahannya dia bahan katun ya tuh. Jadi enggak transparan, terus motif di bagian kancingnya tuh dia ada ruffle ya, Kak. Ini ruffle. Jadi kancingnya full sampai bawah, terus dia juga ada kantong. Kantongnya sebentar ya, aku cek dulu. Kantongnya tuh hidup ya, bukan kantong mati. Tuh. Nah, untuk lengannya itu dia ini panjang. Ini lengannya panjang ya, bukan lengan 7/8. Jadi itu lengannya panjang seperti ini. Nah, untuk bagian belakangnya detailnya seperti ini. Ada lagi dari Calvin Klein ya, dari brand Calvin Klein. Harganya cuma 99.500. Nah, ini tuh cukup oversize ya kalau menurut aku, karena ini ukuran L-nya cukup besar juga. Ini untuk detail bahan warnanya seperti ini, warna toska. Warna toska seperti ini tuh. Nah, untuk kancingnya itu dia udah emboss dari Calvin Klein tuh. Ori ya. Katanya nerawang enggak, Kak? Enggak nerawang ya ini. Aku kemarin ada pakai ini. Ini enggak nerawang, cuma kan ini dia v-neck gini ya, dia v-neck. Jadi harus pakai inner lagi ya, Kak. Biar enggak terlalu kelihatan kalau misalkan kalian berhijab. Jadi kalau pakai inner lagi enggak kelihatan sih, atau pakai tank top ya, jadi pakai tank top jadi enggak kelihatan gitu. Nah, untuk bagian belakangnya dia polos, terus bagian lengannya ada kancing, cuma ini kancingnya cukup tinggi sih, tapi bisa di adjust aja bagian lengannya gitu. Jadi bisa dilipet ya. Gitu. Nah, itu dia koleksi blus polos kita. Nah, selain itu kita juga punya kemeja. Nah, selain blus kita juga ada kemeja dan blus stripe nih, cocok banget buat ke kantor ya. Ini aku langsung review aja. Nah, di sini buat kalian yang lebih suka motif stripe seperti ini, boleh langsung cek di Shopee kita karena ini bagus banget dari brand DKNY ya. Nih, warnanya tuh dia stripe-nya tuh multicolor ya. Dia tuh ada warna purple, ada blue, black, pokoknya banyak banget nih. Kalian bisa lihat, aku zoom aja, dia full bottoms ya. Nih, cocok banget buat ke kantor atau acara-acara formal lainnya juga. Nih, dia tuh ada kerahnya. Nih, dia ada kerahnya seperti ini. Jadi ini buat yang berhijab nih kelihatan rapi sekali ya. Terus di sininya juga di bagian lengannya dia ada kancing satu. Nah, tuh kalian bisa lihat ini original ya dari brand DKNY seperti ini. Lanjut kita lihat bagian belakangnya, di sini dia ada jahitan ya seperti ini. Jadi menambah kesan rapi kalau misalkan kalian pakai kemeja ini. Tuh dia motifnya tuh Nah, untuk model stripe-nya tuh dia ada yang vertikal dan ada yang horizontal seperti ini. Tuh ya. Yuk langsung OTW Shopee aja, langsung di check out aja. Nah, terus blusnya juga kita punya nih yang motif stripe, tapi dia modelnya seperti ini. Jadi ini bagian bawahnya lebar dan ini bagian lengannya tuh dia seperti apa nih? Trompet gitu kali ya? Lebar. Nih, lengannya tuh seperti trompet dan di sini ada mutiaranya. Tuh.
Bukan mutiara, bukan mutiara asli ya. Ini mutiara-mutiaraan tuh. Seperti ini ya, dia bagian lengannya trompet, terus dia motifnya garis-garis. Dari Kak Pipin mau lihat yang meja flanel. Flanel kita ada ini. Itu ada yang ONS yang itu paten. Kalau untuk flanel, bahannya flanel kita enggak bawa, Kak. Adanya bahan rayon. Iya, bahan rayon aja, Kak. Tapi kita ada yang bahan flanelnya. Boleh langsung check out di Shopee kita. Dari brand Old Navy ya, untuk yang bahan flanelnya itu juga salah satu best seller dan ada promo juga. Kalau misalkan kalian beli 3 piece, diskon 20.000 dari harga 85.000. Kalau misalkan beli 3 piece, diskon 20.000, lumayan banget tuh buat temen-temen kan, lagi Ramadan gini banyak promo, banyak sale, jadi bisa koleksi yang lain juga gitu. Nah gitu ya, jadi ini bahannya rayon, Kak. Kalau untuk yang flanel langsung di Shopee ya gitu. Tapi nggak kalah bagus juga sih bahan ini ya. Dari Kak Dinar, aku juga suka banget sama sweatshirtnya yang di review Kak Lida Lubis. Oh, yang itu CGONB. Ya, memang produk-produk milenial nih udah banyak dipakai oleh teman-teman selebgram atau Shopee seleb dan lain-lain ya. Jadi teman-teman mungkin kalau lagi lihat akun-akun teman-teman yang lain dari Shopee seleb atau selebgram gitu, teman-teman bisa lihat produk-produknya milenial. Ya. Nah, itu dia beberapa produk yang cocok banget dipakai buat kalian yang berhijab, outfit ke kantor, outfit acara-acara formal lainnya juga cocok banget ya. Kalau misalkan kalian mau lihat lebih lengkapnya, boleh langsung cek di Shopee kita. Dan ada beberapa juga item yang terbaru, terutama kerudung ya. Gitu. Lanjut aja, kita akan infoin giveaway. Nah, setelah kita review hijab tadi udah ya, review hijab yang pertama kali itu kita review udah. Produk terbaru sudah, dan sekarang kita akan umumkan giveaway pemenang yang pertanyaannya tuh paling menarik. Ini satu, terus sampai tanggal 2 Oke, kita lanjut ya. Gimana nih, udah pada siap belum dengerin siapa yang pemenang giveaway, yaitu yang pertanyaannya paling menarik di story kita. Kita udah story-nya tuh dari kemarin kan. Story-nya dari kemarin ya. Ada beberapa yang udah tanya tadi, kita juga udah tanya jawab sama Kak Naila dan Kak Amelia juga. Udah dapet jawaban juga dari mereka. Nah, di sini kita tertarik nih sama pertanyaan-pertanyaan kalian yang menarik tuh dari Kak Jeng-Jeng. Dari Kak siapa ya? Dan Kak siapa? Coba jadi kita. Ini adalah pemenang giveaway-nya. Pertanyaan paling menarik ya dari kita. Oke, siapa nih kira-kira? Ada nih. Oke, ada yang nanya. Siap? Oh, dari Kak Fadila udah siap. Kak Fadila udah dapet giveaway lah. Udah dapet giveaway kemarin ya. Jadi di sini kita yang belum pernah dapet giveaway nih, Kak, ya. Gitu. Oke, kita umumin nih, udah pada siap belum siapa yang dapet giveaway-nya? Ya, lanjut aja. Kita umumkan pemenangnya ialah yang menanyakan pertanyaan tentang nah, pemenangnya adalah yang nanya seputar apa yang membedakan hijab milenial dari yang lain. Ayo, kira-kira siapa yang nanya kayak gitu? Boleh, ada yang masih nonton gak nih orangnya? Tadi sih dia bilangnya OTW Shopee. Tadi sih bilangnya OTW Shopee ya, tapi ternyata dia yang pemenang giveaway dan dapat free hijab. Hijabnya nanti yang square, ya, Bella Square itu bahannya tuh adem banget. Siap. Kita udah dapat loh pemenangnya yang nanya katanya yang membedakan milenial hijab dari yang lain. Kira-kira pertanyaan siapa nih? Masya Allah, tuh dari Kak Nafiza Faiha, ternyata orangnya masih nonton ya. Selamat untuk Kak Nafiza Faiha, yeay, sudah dapat giveaway-nya. Ya, kakak nanti dapat free hijab. Kakak nanti dapat free hijab ya, dari kita. Tuh, itu dia salah satunya, free hijab bahan Bella Polikatun. Square. Polikatun, Bella Square ya. Selamat dari Kak Nafiza, boleh langsung DM kita ya.
comrades katanya tuh dari Kak Dinar. Ya, jadi itu karena Visa tuh pertanyaannya menarik ya. Dia tuh pengen tahu perbedaan hijab milenial sama hijab lain gitu kan. Pasti kan setiap toko juga ada keunggulannya masing-masing. Gitu ya. Jadi karena Visa boleh DM kita ya. Nanti kita tindak lanjuti untuk hadiah giveaway-nya. Gitu ya. Oke, sudah berapa jam nih? Udah berapa menit kita live? Udah hampir 1 jam. Ya. Nah, tadi aku udah infoin juga, yaitu pemenang giveaway-nya ada 2 orang. Nah, yang pertama tadi udah aku infoin dari Kak Nafisa Faiha udah dapat giveaway. Nah, ada satu lagi tapi itu diumuminnya nanti di tanggal 5 Mei. Ya. 5 Mei. Nah, untuk yang tanggal 5 Mei itu, ini giveaway-nya baru banget nih di postingan Milenia ya, buat teman-teman nih di postingan Milenia boleh banget langsung diklik di foto hijab. Ini ada syaratnya itu kalian cuman tap love sama komen. Di sini ya. Benar enggak sih? Tap love sebanyak-banyaknya dan komen warna favorit yang ada di foto ini. Jadi buat teman-teman nih, ini belum ada yang komen, masih baru banget diposting 2 jam yang lalu ya. Jadi buat teman-teman yang belum, langsung cus ya ke feed Milenia gitu. Ya, nanti diumuminnya tanggal 5. Jadi untuk yang sekarang yang dapat Kak Nafisa Faiha, untuk satu orang nanti kita umumin di tanggal 5. Gitu ya. Congrats yang udah dapat giveaway dari Kak Nafisa ya. Buat yang belum dapat giveaway jangan sedih, langsung di check out aja buat dapat hijabnya. Tapi itu beli ya. Gitu. Ada tambahan dari kakak-kakak? Buat teman-teman yang nyari promo nih, nah buat Milenia akan ada promo puncaknya di tanggal 23 April, 25 April dan 30 April. Dan nanti ada lagi di 5 Mei. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman pemburu promo nih, boleh langsung di check out-nya mungkin di tanggal-tanggal promo puncak tersebut. Tapi kalau untuk promo produk-produk yang stoknya sedikit, aku saranin sih langsung di check out ya supaya nggak kehabisan. Ada flash sale juga ya Kak di tanggal tersebut ya. Flash sale di Ramadan sale. Ya, jadi stay tune terus di toko kita karena setiap harinya ada live shopping di Shopee ya. Gitu. Nah, untuk live shopping itu temanya menarik sih setiap harinya ya, dan itu semuanya barang-barang sale kita. Ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum nanti kita akan tutup live-nya karena udah enggak kerasa nih, udah hampir 1 jam nih kita live sama kalian. Kalian nonton live kita. Ya. Oke, yang belum dapat giveaway jangan berkecil hati ya. Dari Kak Dina, oke, yang penting nanti dapat free hijab ya. Nanti kita respon kalau kakak udah DM kita. Gitu. Oh iya, buat pemenang tar tanggal 5 kalian coba stay tune terus di Instagram kita. Ya, kita umuminnya di Instagram juga. Ya, untuk giveaway tanggal 5 itu nanti kita umuminnya di story ya. Biasanya di feed story, di feed sama di story. Gitu ya. Stay tune terus untuk tanggal 5 supaya kalian tahu kalian menang gak nih gitu. Tapi jangan lupa juga ikutan syarat-syaratnya. Ya. Oke, kalau enggak ada yang mau tanya, jangan lupa mampir di Shopee kita, ada produk hijab ya. Jangan lupa produk hijab, dan itu termasuk salah satu produk terbaru kita. Oke, kalau enggak ada kita tutup aja kali ya. Ada yang mau diomongin lagi enggak, Kak? Dari Kak Amelia enggak ada? Kanaila enggak ada? Thank you ya yang udah nonton, yang udah nanya-nanya juga, yang udah check out OTW Shopee ya. Kalau misalkan kalian pesennya sebelum jam 2, kita proses hari ini juga. Ya, yaudah ya, kita tutup dulu ya semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Selamat menjalankan puasa. Semangat puasanya. Bentar dulu. Kayaknya enak. Kak Deryl. Lagi istirahat ya. Tapi dia aku buat thumbnail-nya gitu, Kak. Iya, thumbnail. Thumbnail apa sih?